Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi di Teknik Engineering bersama saya Ahmad Khairi dan partner saya Bapak Muriani dari Lampung nih ya, jauh. Kali ini problem kita pada unit PC300 Komatsu strip 8 ya. Troublenya pada hidrolik sistem, getar kuat pada pompanya. Kita akan mengecek. Jadi terlebih dahulu kita drain oli hidroliknya. Untuk selanjutnya kita lihat apakah terjadi problem-problem yang lain. Apakah pompanya pecah atau gimana? Problem awal pada hidrolik sistemnya tuh, hidrolik filter di tangki pecah ya. Jadi tiba-tiba engine ini ngedrop dan sangat getar pompanya. Jadi akan kita drain dulu. Oke, akan lanjut nanti ya. Inilah teman-teman, setelah kita bongkar main pan mah, kita bongkar main pamnya, ternyata iya itulah blok piston yang rear, yang pompa 2 atau pompa belakang ya, pecah bloknya. Nangis mas bro, blok pecah ini. Soalnya ngecim, bisa dilepas. Hah? Iyo. Cim, katanya. Cim. Bocor itu. Aduh. Belah. Aduh. Ya, cukup mahal ini teman-teman harganya. Ini keluhan dari operator tadi ya. Jadi alatnya bergetar hebat, seperti ya kurang lebih seperti vibro gitu ya, getar gitu. Setelah kami cek ya, ternyata memang bergetar dari pompanya. Dan bunyi krek. Lalu kami berinisiatif menguras yang hidrolik. Tidak ada gram, cuman kami masih ragu ya. Jadi kita bongkar saja pompanya. Ternyata ya inilah yang terjadi. Selamat berkarya.